Tahun 2016, Malaysia berada di tangga ke-6 sebagai kereta paling banyak dicuri di dunia. Dengan purata kes kecurian sebanyak 60 buah kereta sehari, insurans state yang claim untuk kecurian kereta pada RM2.4 bilion tahun yang sama. Fast forward hari ini, kes kecurian kereta tiada angka yang menurun. Dan ada satu badan di Malaysia merekodkan statistik kes yang memang pasal kereta curi dengan panggilan V-Track. Dalam top 10 ni, kita bagi list daripada paling kurang kepada paling banyak hilang untuk statistik 2022 bersama fun fact di pertengahan topik kejap lagi. Tapi yang best, nombor 2 sebenarnya yang paling banyak hilang sepanjang zaman. Now let's go! Amir! Walaupun kelihatannya sama dengan jenama lain, Air Lavia Air Freshener jatuh di dalam kategori homemade kerana setiap Air Lavia Air Freshener dikaitkan dengan volume yang sedikit pada satu masa. Result dia dengan 4 jenis wangian sahaja, setiap satu wangian pun akan beri haruman yang wangi dan berkekalan. Satu lagi hal yang berbeza dengan Air Lavia adalah level window yang mudah untuk kita pastikan sama ada perfume kereta itu masih berfungsi ataupun tidak. Benda ni macam remeh, tapi saya sendiri pakai perfume kereta. Susah pun nak tahu ada lagi ke tak perfume ni. Macam tak ada je, kalau tak ada saya nak buang. Air Lavia Air Freshener tak ada masalah macam ni. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Ford Ranger. Ford Ranger di tempat ke-10 merupakan kereta yang paling mahal di dalam list ini. Satu hal pasal statistik 2022, total keseluruhan kereta yang hilang ada pada anggaran 3,000 unit dan Ford Ranger menyumbangkan 208 unit daripada bilangan itu. Tempat nombor 10 ni selalu berubah-ubah ikut tahun. Tahun sebelumnya, title ni ada pada Velfire dan sebelumnya lagi dipegang oleh Honda Civic. Ford Ranger adalah mid-size pickup yang dijual oleh Ford untuk pasaran global kerana Ford daripada Amerika ada standard yang berbeza untuk pickup truck. Kita kenal Ford Ranger sebagai 4x4 yang dipandu secara lalai di lorong kanan jalan raya. Namun, nama asal Ranger datang daripada sebuah sedan pada tahun 1959. Dari 1998, Ford gunakan platform daripada Mazda untuk menghasilkan Ranger. Maknanya, masa ni Mazda BT50 dengan Ford Ranger untuk era ni gunakan platform yang sama. Kemudian 2011, Ford pergi ke Australia untuk minta Ford Division sana cipta satu platform yang baru dengan codename T6. Itulah sejarah dia. Sekarang banyak hilang. Proton Saga. Proton Saga adalah kereta yang sangat popular di Malaysia dan juga salah satu simbolik untuk jalan raya di negara kita. Proton Saga ada dua generasi yang major. Satu generasi yang pertama dekat dalam Proton sendiri. The first one. Dengan pecahan macam Saga Aerobag. Kemudian, generasi kedua yang digunakan sampailah hari ini. Macam Saga BLM, FL, FLX. Proton Saga juga secara general adalah kereta yang murah. Oleh itu, ramai yang nakkan Proton Saga. Dan juga demand yang tinggi untuk spare part Saga membuatkan kita boleh faham kenapa ada orang yang mengambil jalan untuk mengambil Saga secara paksa. Tambahan, Saga menggunakan spare part yang serupa dengan Mitsubishi dan juga beberapa model Proton yang lain. Bermakna organ Proton Saga menjadi satu tarikan yang cukup menarik untuk dijual semula walau halal ataupun tidak asalnya. Honda Civic. Honda Civic sama dengan beberapa jenama tadi ada sejarah dan generasi yang panjang. Honda Civic wujud seawal 1972 dan kekal sampai hari ini. Kalau hari ini kita tengok Civic sebagai kereta yang besar dan sporty, Civic asal ada rupa yang sopan dan perlahan. Dan populariti Honda Civic di Malaysia bermula pada generasi ke-4. Dan pada masa ini, CRX masih lagi berada di dalam Civic family. Civic ni biasa kita panggil Honda Mayat. Ada 4 sebab namanya macam tu. Tapi majoriti setuju yang nama tersebut datang kerana fasad belakang Civic masa ni menyerupai station wagon 80-an yang popular sebagai kenderaan untuk transport manyat. Untuk kes kecurian Civic, generasi yang popular sebagai sasaran adalah generasi ke-5 dan ke-8, Dolphin dan juga FD. Tapi generasi yang lebih lama dan baharu masih lagi tiada imuniti untuk terselamat kerana H tetap H. Proton Wajah.
Seperti Proton Saga, wajar juga adalah kereta yang popular di kalangan pasaran gelap kerana permintaan yang tinggi. Untuk sebuah Proton, wajar dan performance yang cukup baik untuk tahun dan harganya. Wajar ni kereta lama kan? Harga pun tak mahal macam harga kereta lain-lain yang baru. Tapi time atas highway, dia tegap. Nah, itulah kombinasi yang buatkan wajar popular. Proton Wajar debut pada tahun 2000 dan dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri, Tun Mahathir Mohamad. Walaupun wajar hanya ada satu generasi, namun wajar masih ada beberapa varian yang datang daripada jenama-jenama berbeza. Ada wajar yang guna enjin daripada Mitsubishi, ada wajar yang guna enjin Renault, dan ada juga yang in-house daripada Proton sendiri. Kepelbagaian inilah yang juga membuatkan organ-organ wajar yang menarik dek kerana penuh dengan variasi. Hidup nelayan dan juga petang. Honda City. Kalau Honda Civic menjadi sasaran kerana jenamanya, bermakna City juga tidak terkecuali. Dan Honda City juga adalah Honda yang paling banyak hilang pada tahun 2022. Kenapa cerita 2022? Ceritalah list tahun ni. Tahun ni pun tak habis lagi, macam mana nak dapat list? Tak kelempang ni. Honda City adalah sebuah sedan kompak dan popular di kalangan pembeli dengan bajet sub RM80,000. Walaupun sudah ada 7 generasi untuk Honda City, di jalan raya masih lagi ada Honda City daripada generasi keempat megah meluncur di jalan raya. Pakai IT pakai JDM kereta yang tahan lasak. Kita fikir juga kat mana popular Honda City ni sampai orang nak cuik. Tapi sebenarnya banyak artikel sindiket yang menjual enjin Honda City. Bermakna organ-organ Honda City agak popular di Malaysia di pasaran gelap. Tapi sebelum tu, hold jap. Korang ada tak rasa kan? Macam curious. Kita tengok model banyak yang hilang. Tapi dekat mana lokasi paling popular untuk kes ambil kereta tanpa persetujuan ni berlaku? Dekat area mana sebenarnya? Dari insurance claim report, kita dapat pecahkan kepada bahagian kawasan. Dan top 5 negeri paling banyak kes curi kereta adalah Selangor, KL, Johor, Kedah dan Sarawak. Bersama Selangor sebagai negeri paling berjaya di dalam kerjaya pencurian. Tapi untuk saya kupaskan lagi kenapa 5 negeri ini banyak kecurian merupakan sesuatu yang agak mustahil. Sebab 5 negeri ini terlalu random. Nak kata padat, ada negeri padat. Nak kata negeri besar, Pahang besar, tak duduk pun top 5. Tapi by far, kalau kereta korang dekat dalam list ni dan tinggal pula di negeri dalam list ni, saya bersimpati secara advance lah. Bye. Proton Iswara. Iswara juga termasuk di dalam senarai yang tinggi untuk tahun 2022. Dalaman Proton Iswara tak banyak beza daripada Saga First Gen. Even chassis dan beberapa enjin menggunakan model yang sama. Tapi perbezaannya ketara pada bahagian bumper, di mana bumper seakan-akan rupa plastik diguna pada Iswara dan Saga bersama bumper besi. Itu ikonik untuk Saga lah. Dan kalau diikutkan organ yang sama dengan Saga, pencopet pun akan aim jugalah Iswara. Still orang nak apa? Iswara juga. Dari artikel untuk kawasan Lembah Kelang, kereta Iswara ni sasaran untuk sindiket jenis berkumpulan, bukan secara individu. Jadi pemilik Iswara Lembah Kelang, rajin-rajinlah lock kereta. Nak-nak pula Saga LMST. Kereta baru tu. Rodua Myvi. Dari awal list sampai sekarang, semua kereta ni ada persamaan. Semua kereta adalah model yang terkenal di Malaysia. Jadi mustahil untuk kita tinggal Rodua Myvi. Dan report juga membuktikannya apabila Myvi berada di list number ke-4. Myvi kini adalah pada generasi ketiga. Dan untuk generasi ini, yang hilangnya kebanyakannya bukan seluruh kereta tapi rim dia saja. Banyak kes yang berbeza dengan model yang sama akan hilang spot rim. Sakitnya hati kan? Bangun pagi, gosok gigi, nak start enjin, tayar dah pergi. Dan dari pengumpulan data untuk news, Myvi generasi kedua adalah yang paling popular untuk kecurian di Malaysia. Dan kebiasaannya digunakan untuk penjualan organ mahupun sebagai kegunaan kepada sindiket lain seperti kenderaan rompakan. Gen kedua tu bahaya tu. Gen 3 sport rim. Proton Kancil. Di kala kita menyangka yang kancil tiada sambutan, rupanya demand tinggi yang amat. Sampaikan dia duduk di tempat ketiga untuk kes kecurian 2022. Kebanyakan kes untuk kancil yang berjaya ditangkap, rata-rata ditangkap kerana memiliki kancil yang dicuri daripada 5 tahun, 7 tahun lepas. Satu yang saya pelik, ada ke orang curi kereta and guna sampai selama tu? Tapi tak apa, salah siapa tu kita ketepilah. Kali ni topik pasal kereta yang paling banyak kena curi. Sambung. Proton Wira. Inilah kereta
kereta kedua paling popular sekali untuk kes curi. Dan daripada mata kasar pun kita dah tahu sebabnya. Proton Wira adalah kereta yang murah pada market kereta terpakai. Maka pemilikan Proton Wira hari ini tidak sukar. Dari situ, komuniti untuk Wira menjadi besar. Dan varian untuk Wira boleh dikatakan banyak. Ada Wira, ada Wira Kontot, ada Wira dua pintu, ada Wira dua pintu Kontot, even ada Wira dengan truck bed. Komuniti yang terlalu besar, bermakna satu organ Wira mampu digunakan pada banyak kereta, menjadikan demandnya tinggi. Walaupun di tempat kedua, Wira dah duduk top 3 pada 11 tahun berturut-turut. Kepada yang ada niat untuk membeli Wira dan juga variannya, ambil kiralah fakta ini sekali sebelum memilih kereta. Last sekali, Pro 2 Hilux. Wat lolok aja Toyota Hilux. Hilux ni dipegang tata pada tahun 2022 paling banyak hilang. Tapi even tahun ni pun 847 buah Hilux sudah pun hilang pada 6 bulan pertama tahun ini. Rancak betul orang dengan Hilux ya. Ada 3 market untuk Hilux ini selepas dicuri. Sama ada dileraikan untuk penjualan organ ataupun jualan terus kepada market Malaysia seperti 9 kereta tadi. Dan popular juga untuk Hilux yang telah dicuri akan dijual di Thailand. Sayang, banyak Hilux yang dicuri akan dijual di Thailand. Kita bawa balik awet Siam, Siam ambil Hilux kita. Macam mana semua kereta ini kena curi sedangkan ada juga kereta yang security features lebih baru? Kebenarannya ialah specialist untuk security lebih bahaya kepada elektronik daripada mechanical. Kalau kereta lama, kena ada skill nak buka kunci mechanical. Kalau kereta baru dengan elektronik, boleh unlock start pakai tap. Tak payah skill, pakai klik di hujung jari sahaja. Pup. Dan next video adalah kita akan review tab yang dicuri itu. Apa korang rasa? Ha, komen kat bawah. Dan ingat, iPhone 13 dah tak mahal macam dulu lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Arrilla VR Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin. Jumpa lagi lepas ni. Bye.